salah satu band anak muda di kota Bandung yang banyak digemari beberapa hari lalu merilis album single launching dan press conference serta sekaligus musik premier dengan menayangan langsung video klip perdana nonton bareng di salah satu kafe di kota Bandung. Perjalanan panjang serta adanya naungan dari Didi Musik membuat launching single Glory of Love Teringkarkan berhasil dan sukses. Terbukti banyak sekali undangan yang datang ke acara launching Teringkarkan, baik itu dari teman-teman dekat, sponsor, IO, dari media, bahkan teman-teman tetangga pun ikut andil serta mendukung dan mensukseskan single launching Glory of Love. Lirik lagu dari video klip yang ditayangkan adalah untuk mantan pacar atau tentang percintaan, akan tetapi justru dengan lirik yang apik dan telaten menceritakan bahwa sang vokalis Ipan telah mengungkapkan bahwa selama ini telah kehilangan sosok ayah yang ditinggal sejak umur 8 tahun. Tentunya dengan diluapkan melalui lagu ini. Kalau pihak label sih kenapa mencoba mensupport dari talent kami, yaitu Glory of Love, kita yakin bahwa karya GWL ini, khususnya yang Teringkarkan ini, dari sisi notasi, lirik, itu sangat relate, Gen Z banget. Karena yang diangkat itu lebih ke true story lah gitu. Itu sih, makanya ini bisa bersaingin dengan karya-karya yang lain gitu. Kita pedenya di sana. Kalau untuk langkah-langkah, kita memang dari label sendiri mempunyai strategi-strategi. Ya, dalam artian, misalkan di sini kita ada strategi sisi konvensionalnya, mereka seperti apa. Terus juga kita memikirkan, ya zaman sekarang kan memang di era digital ini, treatmentnya seperti apa. Yang pasti langkah-langkah ini tujuannya kita dua arah. Konvensional kita jalankan, digital juga kita jalankan, biar karya dari Glory of Love ini yang Teringkarkan itu bisa terekspos dan bisa diterima oleh pencinta musik Indonesia. Dari pihak label Didi Musik, mengapa mengangkat Glory of Love? Bahwa dengan lirik ini sangat bagus dan bisa bersaing dengan musik yang lain. Dilihat dari acara tersebut, antusias para penggemar, komunitas pemusik, bahkan keluarga pun ikut support sehingga tercipta launching album Glory of Love ini berjalan dengan sukses dan baik. Bahkan para media pun ikut andil dalam mempromosikan video klip terbaru dan Teringkarkan. Alhamdulillah, jadi kita di bawah naungan Didi Musik Records dan juga support dari venue dan juga sponsor juga akhirnya bisa bikin event launching ya. Jadi ini borongan sebenarnya eventnya, launching singlenya, ada press conference juga, ada juga music video premiere. Jadi kita nonton bareng penayangan perdana video klip si lagu Teringkarkan ini. Menyikapi dalam persaingan dunia musik, Glory of Love tidak ambil pusing dan tidak menganggap persaingan, akan tetapi berjalan dengan sendirinya karena kita punya khas berbeda-beda. Mudah-mudahan dengan album Teringkarkan dari Glory of Love bisa diterima di masyarakat. Yakin ini yang antah pasti tetap jadi kenangan. Ini jalanku, itu jalanmu.